Pemirsa, Masjid Khas Turki Kebanggaan Orang Jember tuntas bagikan makanan buka puasa gratis selama sebulan Ramadan penuh. Lebih dari 500 nasi bungkus dibagikan setiap harinya. Namanya Masjid Raudhatul Mukhlisin. Masjid ini terletak di tengah kota, Jalan Gajah Mada nomor 165 Kecamatan Kaliwates Jember. Masjid megah dengan ornamen unik dan menarik khas Turki ini selalu menarik minat pengunjung untuk melaksanakan ibadah. Di bulan suci Ramadan, masjid ini selalu menyajikan makanan buka puasa secara gratis kepada seluruh jamaah. Kegiatan seperti ini sudah berjalan sejak tahun 2017 lalu hingga sekarang. Setiap harinya, tidak kurang dari 550 bungkus nasi yang disajikan bagi jamaah masjid. Makanan ini sendiri berasal dari sumbangan beberapa pihak yang mensupport kegiatan ini. Pembagian masjid ini sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak didirikan dari tahun 2017. Kita mengadakan buka bersama, yaitu dengan diawali kajian yang pada saat ini kita berlangsung, dan kita mempersilahkan dan membagikan dimulai dari jamaah yang hadir di majelis taklim, di kegiatan kajian yang kita selenggarakan setiap hari tentunya, dan akan terus berakhir sampai Ramadan berakhir. Prosesnya di situ, setelah itu kita membagikan, dan itu kita konsentrasikan kepada peserta majelis taklim. Untuk jumlahnya sendiri ada berapa tiap harinya? Untuk jumlahnya kita kisaran 500. Kisaran 500? Ya, kisaran 500. Namun, biasanya kita akan lebih. Akan berlebih dari jamaah yang ada, tapi kita konsentrasi kepada bahan yang kita sediakan untuk majelis, dan sisanya adalah sedekah dari yang tidak terikat. Selain takjub dengan keindahan arsitekturnya, pengunjung mengaku senang dimanjakan dengan makanan buka puasa gratis di masjid ini. Kesini ke masjid ini ngapain, Mas? Untuk buka bersama. Untuk buka bersama. Sekaligus sholat juga ya, Mas? Iya, sholat maghrib. Menurut sampean, Mas, dengan adanya pembagian takjil ini, gimana, Mas, perasaannya? Sangat senang sekali, sangat membantu, dan rasanya bulan Ramadan ini sangat meriah, gak kayak tahun-tahun dulu. Sangat meriah gitu ya, Mas. Harapan sampean, Mas, untuk acara seperti ini gimana, Mas? Untuk harapannya setiap tahun selalu ada, terus lebih meriah lagi. Pengunjung berharap kegiatan semacam ini bisa terus terulang setiap tahun di bulan Ramadan. Lutfi Kurrahman, News FTV Jember, melaporkan.